Bukannya memberi bantuan hukum untuk Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri ini tengah menyelidiki kasus Vina Cirebon dari titik awal. Penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Bertentangan dengan Ibtu Rudiana, tim khusus bentukan Kapolri justru mengusut kasus kematian Vina melalui Liga Akbar. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.